selamat malam Mas Agus. Ya. Selamat malam Mas Joko Pecok. Gimana kabare? Alhamdulillah sehat. Ya. Ya. Tambah nom ini jamune apa Jan? Jamune ada deh. Ada. Apa cilian apa? Cilian ya enak. Terus saya situ ya enak. Nah, terus sing tuwek ngono ya enak. Tuwek banget ngono ya enak. Berarti banget ngono ya enak. Seleramu ki dari segala umur ya berarti. Ya kan ben nang kamar iki. Dadi seluruh urat itu asupan gizinya dari nom sampai tua itu ada. Oh, itu salah satu jamumu ben awet nom ya. Iya. Mas Agus ngobrol-ngobrol untuk ngisi channel Pak Pecok ya. Iya. Nih, Mas Agus sendiri asli mana ya? Kalau saya aslinya Argoyoso. Argoyoso? Argoyoso itu dekat Kemuning. Heeh. Sing hawane dingin, sejuk, nyaman. Itulah tempat saya. Asli kelahiran sana? Asli kelahiran Argoyoso. Di usia yang keberapa kah sekarang? Ini saya usia yang ke-38 kalau nggak salah. 38? Ya. Kok cek kaya cah umur 19 tahun ya? Aku ini bukan dari itu tadi loh, tak bilang yang pertama tadi loh. Jamune itu memang kudu cilian. Ini yang paling mandi tuwek apa cilik? Mandi cilik. Cilik terdekek. Mandi dia. Apa nih yang dekek? Cilite. Mas aku sendiri berkecimpung ya di dunia campur sari udah lama. Aduh, udah lama banget dari saya itu keluar dari SMP itu enggak sekolah lagi, langsung itu terjun itu umur berapa ya? Berarti ya umur 20-an tahun kalau enggak salah sampai sekarang. 20 tahun sampai sekarang ya. Berarti udah melanglang buana kemana-mana. Dulu awalnya emang orkes atau cokek atau gimana? Awalnya itu campur sari. Nah, saya itu dulu nggak MC. Tapi kang alat saya itu dulu ketipung. Weh? Ya, pada gitu. Saya ketipung. Area daerah Jenawi. Itu saya uget sih ketipung aku. Tukang ketipung ternyata? Dulu saya tukang rendang. Beralih ke MC itu sejak? Beralih ke MC itu sejak apa ya? Kalau persisnya lupa, itu memang karakter saya dari pribadi saya itu inginnya ya sebagai MC. Inginnya MC. Cuman itu kan buat jembatan saya masuk ke seni. Tak awali dengan pegang alat kan. Itu di dunia MC sendiri itu belajarnya dari mana? Kalau belajar kayak sekolah itu enggak, otodidak. Otodidak? Sama melihat alam aja. Pertama kali dulu ikut siapa? Pertama kali dulu itu ikut campur sari tempat saya sana. Terus sekarang sudah bubar, sudah enggak ada. Sudah bubar? Sudah bubar. Itu mulai? Sudah pada meninggal itu anunya. Sama Yogone itu. Sejak berarti sejak lulus SMP itu mulai bayare penetipung itu piro? 15.000. 15.000. Iya. Wis sak semploke tangan. Heeh, sak modare pokoke itu tuanganku mulai wah gede itu. Itu pernah ikut cokek campur sari. Gadon. Ya. Itu saya itu main jam 10 malam itu sampai jam 4 pagi. Weh. Itu dangdut terus itu. Wih, tuangan saya wah sak bambu apa? Bambu petong itu gede nih. Tapi bar piye terus jamu cilian terus. Nah, itu. Ya, pas itu belum ada itu. Cilian rungan. Belum ada. Ya udah ada tapi wah takut saya. Tuwean. Mas Agus sendiri udah berkeluarga atau masih single sih? Udah keluarga. Anak berapa? Banyak, anak sudah dua. Sudah dua. Yang usia berapa yang baik? Pertama udah kelas 3 SMP, cewek. Yang kedua cowok itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Itu sama mbok tuwek. Oh, enggak, mboknya cuma satu itu. Oh, mboknya cuma satu. Mbok 6. Itu mboknya cuma satu istri. Itu yang istri sah ya cuma satu itu. Ya sah. Ya itu cuma satu itu toh. Lah sing jamu mau? Jamu kan harus jamu. Jamu itu tegese itu jamu bangsa jamu herbal, mungkin godhong nom-noman, tapi ini godhong tuwek ra entuk kan. Godhong atas, godhong. Kalau misalnya godhong ke atas, dia milih yang nom. Nah, gua milih yang tengah. Tuwek itu dikonsumsi semua. Dikonsumsi jadi semua. Asupan tubuh itu
memerlukan segala jenis umur itu tadi biar full, biar fit. Terus itu paling enak godongnya sing apa? Paling enak yang setengah-setengah kayaknya. Jadi kecil enggak kecil. Ora enom banget, ora tuwek banget. Tengah-tengah gue enak biang itu. Dipangan kesel-kesel ngono enak biang itu. Wentel gitu. Yeah. Dicolok madu sini, enak biar kulino berarti. Stamina langsung cowok. Mas Agus sendiri gabung Zelinda sejak kapan sih? Kalau Zelinda itu 5 tahunan yang lalu kayaknya. Itu awal-awal muncul Zelinda atau Zelinda sudah muncul baru gabung? Enggak, Zelinda itu masih belum sudah ada tapi belum ada booming ya? Belum booming. Itu saya masuk awal saya masuk kejar langsung apa itu seperti tangga itu langsung ke atas naik sampai sekarang ini tinggi gitu. Itu kalau Mas Agus sendiri yang sebagai MC suka dukanya jadi MC apa Mas? Kalau sukanya itu ya pas waktu kita perform tempatnya enak. Terus audionya juga enak, soundnya juga enak, itu dalam hati bahagia, maksudnya ada timbul rasa gejolak dalam hati itu, pokoknya itu gimana ya, kepuasan puas, tersendiri ya, puas, merasa puas, kepuasan yang sangat luar biasa. Susah ya? Nah susah ya, itu kalau tempatnya gak nyaman, audionya ada yang rewel itu kalau MC, kalau saya lo pribadi lo itu paling mumet kewong kalau gitu. Pernah seperti itu di mana pengalaman seperti itu? Pernah. Di mana? Rahasia. Nah, pokoknya pernah mengalami hal yang tidak mengenakan itu pernah. Sudah beberapa kali. Pernah Mas Agus pernah nge-MC dipukul orang mabuk itu pernah? Kalau dipukul sih enggak. Tapi ya, cuma diintimidasi misalnya. Diancam ya, seperti itu ya. Terus jadi MC itu pernah tergoda oleh cewek enggak? Penyanyi gitu pernah? Ya gimana ya? Dia sih ngomong wae namanya pernah digoda penting kan rati lakoni. Pernah. Tergoda enggak? Ya insya Allah dengan ketebalan iman dan saya melihat ke belakang anak istri akhirnya juga sedikit ya cuma gojekan ya cuma misalnya pegang itu cuma sebatas luar kulit aja lah kulit nggak sampai dalam ya intinya kan sebagian dari perform nggak sampai sudah hati ya memberikan apa maksudnya juga melayani dalam tanda kutip melayani hal yang positif nanti enggak kalau ada yang tanya misalnya itu cewek tanya saya enggak mau jawab kan dikira saya sombong. Itu loh maksudnya cuma merekatkan persaudaraan. Triknya supaya enggak tergoda penyanyi apa? Triknya supaya enggak kan wis bagus ngom loh triknya MC kondang loh trik mesti kan oke cilian ngono kuwi sing iso. Angel iki jawab ya. Angel iki jawab. Angel piye? Kan mesti enak triknya tip-tipe supaya tidak terganggu oleh. Kalau trik bisa menolak. Saya enggak punya. Cuman misalnya saya tuh jalannya itu enggak benar, itu pasti bayang-bayang istri, anak itu pasti ada di depan mata itu ada. Berarti itu yang membuat akhirnya saya putar balik lagi. Oh gitu. Jadi tetap kekuatan iman ya dan doa dari anak istri itu. Pak. Kadang-kadang juga tergoda. Kadang-kadang pengenin melu ilini banyu itu. Misalnya itu. Pernah tapi, seperti itu. Pernah. Sudah hampir itu. Wis kali malah. Sudah saya itu sudah kali. Pirang tahun kali ini. Itu. Itu kali ini. Ini sampai ngelalek nih bang Umar orang. Satu tahun itu saya Kelly tuh. Pernah sampai ngelalek nih bang Umar? Enggak, memang enggak. Terus istri saya sampai menangis darah itu. Oh ya. Ada perang. Ya pastinya setiap profesi dan godaannya banyak ya Mas Agus. Yang pasti kadang kita hilap itu hal yang biasa. Sukses terlalu Mas Agus. Ya, amin. Untuk karirnya saling mendoakan dengan sukses saya sukses. Amin. Oke, terima kasih waktunya. Okay. Assalamualaikum Mas Agus. Satu lagi jangan lupa subscribe
channel Joko Kecok channel ya. Okay. Subscribe like dan teman-teman.